Terima kasih Tuhan. Dengan setiap hidup kami menyerahkan seluruhnya Tuhan. Mari waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik, salam semuanya. Apakah mendengar suara saya dengan baik? Oke, baik. Mari kita sekali lagi berdoa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus luar biasa baik kepada kami sampai hari ini. Kami masih bisa bersama-sama berkumpul, bersekutu, beribadah, bahkan melayani Tuhan di gereja. Ini semua hanya berkat kasih anugerah Tuhan Yesus semata. Dan secara khusus kiranya Tuhan juga berkati seluruh peralatan yang kami pakai, baik di rumah kami masing-masing maupun di gedung gereja, biar semua pelayanan bisa berjalan dengan baik dan kami mendapat berkat Tuhan. Juga Tuhan siapkan setiap hati kami, jemaat-jemaat Tuhan, hambamu pribadi, mulut bibir hambamu, juga Tuhan kuasai saja dengan kasih kuasa Roh Kudus saja, sehingga setiap perkataan dan setiap apa yang dikatakan semua hanya berasal dari perkataan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Sungguh bahagia dan sungguh bersuka cita karena sekali lagi saya berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian, sekalipun masih dalam suasana virtual untuk saya pribadi dan beberapa jemaat yang lain. Dan secara khusus saya juga merasa bersyukur dan berterima kasih, artinya kita sekalian masih diberi sehat, diberi sukacita, diberi berkat, dan selalu pastinya diberikan keindahan di dalam kehidupan kita. Secara khusus saya ingin mengajak kita kembali lagi merenungkan di hari-hari menjelang Natal atau mungkin di gereja-gereja tertentu menyebutnya sebagai hari Advent, di mana ini menjadi hari Advent yang terakhir dan sekaligus menjadi awal untuk kita menyambut kedatangan Kristus pertama kalinya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita kembali merenungkan artinya Natal pertama bagi kita. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu di remaja atau di tim yang youth, saya pernah mengajak mereka untuk berpikir kembali Natal keberapakah tahun ini. Dan saya pikir pertanyaan yang hampir sama juga mungkin coba Bapak Ibu renungkan, Natal keberapakah tahun ini? Natal yang keberapakah di saat-saat pandemi ini? Ada dari kita mungkin merayakan Natal dari sejak kita kecil, dari sejak sekolah minggu, bahkan dari sejak baby kita merayakan Natal, kita sudah diajak oleh orang tua kita. Tapi ada juga yang sedang merayakan Natal baru-baru ini karena dia baru pertama kali menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan juga menerima Kristus sebagai topangan hidup mereka. Tidak ada masalah, tetapi Natal pertama menjadi sesuatu yang ternyata sangat penting di dalam kehidupan iman spiritualitas kita. Oleh karena itu, di dalam tema besar kita dalam sepanjang satu bulan di IFGF, sekarang saya pikir adalah baik ketika kita kembali lagi mengingat Natal pertama di dalam perspektif pengagungan para malaikat. Bapak Ibu sekalian, tema ini tidak saya ambil secara pribadi, tetapi tema ini saya ambil dari satu buah buku yang kebetulan dalam beberapa bulan ini Tuhan kasih berkat saya beberapa buku. Dan salah satunya ada dari satu teman memberikan saya buku berjudul Natal Pertama, Kelahiran Yesus dari Perspektif Alkitab. Judulnya bagi saya biasa tetapi menggelitik. Kenapa? Karena perkataan Natal pertama, kelahiran Yesus dari perspektif Alkitab, biasa sebenarnya, bukan sesuatu yang spektakuler judul ini. Tetapi judul ini menegur saya sekaligus mengingatkan saya secara pribadi dan mungkin juga kepada Bapak Ibu sekalian, Natal pertama kelahiran Yesus dari perspektif Alkitab. Jangan-jangan sepanjang hidup kita sudah melupakan kelahiran Yesus dari perspektif Alkitab. Kita merayakan kelahiran Yesus dari perspektif diri sendiri. Kita merayakan kelahiran Yesus dari perspektif ego kita. Kita merayakan kelahiran Yesus dari perspektif selebrasi.
dari perayaan. Bukankah itu yang sepanjang ini sering kita lakukan? Bukan berarti saya mau mengatakan bahwa saya mengatakan, oh saya anti selebrasi perayaan persiapan Natal yang begitu heboh. Tentu saja ini kemeriahan yang luar biasa yang patut kita rayakan untuk Tuhan Yesus. Tapi jangan sampai perayaan yang luar biasa ini menjadi menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang perform bukan Kristus, yang perform bukan lagi penyelamat kita, yang perform bukan lagi dia yang telah turun ke bumi mengorbankan dirinya sampai lahir di kandang domba dan mati di kayu salib. Tapi justru yang perform jangan-jangan ego kita. Jangan-jangan yang perform adalah selama ini adalah talenta kita atau something like that. Sehingga kemudian Natal pertama jadi mungkin kita abaikan, kita lupakan, bahkan kita jarang, bahkan mungkin tidak terpikir di dalam pikiran kita. Alangkah indahnya mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu sekalian bisa membuka bagian firman Tuhan ini. Menjadi satu bagian firman Tuhan yang saya pikir menjadi perkataan Tuhan yang sering kita dengar, sering juga kita baca di gereja, sering juga kita renungkan. Dan kiranya ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kita sekaligus menjadi pengingat supaya kita betul-betul mengikuti teladan Tuhan Yesus. 1 Timotius pasal 3 ayatnya ke-16, demikian kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita sekalian, jika Bapak Ibu mau mengikuti boleh. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi akan bacakan untuk kita 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang Natal, biasanya ada tokoh-tokoh yang sering dibicarakan atau dipercakapkan. Ada Zakaria, ada Maria Ibu Yesus, ada Yusuf, ada para gembala, ada orang Majus. Atau bahkan nubuatan-nubuatan seperti nubuatan Nabi Yesaya. Nah, perkataan-perkataan ini sering kita dengar, sering kita percakapkan, dan bahkan sering mungkin bahkan ini menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi awam di dalam hati dan pikiran kita, ya, khususnya kita yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan Yesus. Tetapi jarang sekali saya mendengar malaikat dipercakapkan di dalam hal ini. Memang malaikat bukan tokoh sentral, tentu saja bukan tokoh sentral di dalam kehidupan umat manusia. Malaikat adalah dalam arti kasar mungkin bisa disebut sebagai pembantunya Allah. Tetapi tokoh ini menjadi penting di dalam Natal pertama. Bapak Ibu, di dalam buku ini disampaikan ada dua tokoh penting atau ada dua sosok penting di dalam Natal pertama, yaitu Natal dalam arti menyambut kelahiran Yesus Kristus. Ya, kita tahu sendiri kata Natal artinya lahir di dalam bahasa Latin yang diartikan sebagai kelahiran. Artinya ini sesuatu, makanya kalau Bapak Ibu pergi ke dokter kandungan, khususnya ibu-ibu hamil, biasanya akan bicara ada istilah-istilah Natal, prenatal, dan bla-bla-bla yang lainnya dalam istilah kedokteran. Karena kalau bicara Natal, itu berarti bicara kelahiran sebenarnya. Ya, tapi kelahiran ini menjadi istimewa karena nanti yang lahir adalah bayi Yesus. Nah, bayi Yesus yang tidak pernah diduga, tidak lahirnya di mana, dan kondisinya seperti apa, dan siapa dia. Nah, pemberitahuan itu menjadi penting supaya mengerti betul nanti ada sosok penting di dalam kehidupan sejarah umat manusia yang salah satunya disampaikan oleh dua sosok. Yang pertama adalah pemberitaan yang disampaikan oleh para malaikat. Para malaikat ini disebutnya sebagai sudut pandang atau perspektif pengagungan di dalam Natal pertama. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan untuk kita sekalian. Dan yang kedua
nanti di lain kesempatan, dalam di lain chapter atau di lain bab dari buku ini disebutkan ada namanya perspektif penyembahan yang dilakukan oleh para gembala. Ternyata dua sosok ini sangat penting di dalam pranatal atau sebelum Yesus dilahirkan. Nah, kenapa tidak ada orang Majus? Kenapa tidak ada sosok-sosok yang lain? Karena mereka punya peran yang berbeda. Orang Majus datang setelah sekian tahun sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya. Tapi saya tidak ingin bahas ke sana. Tapi kita lagi bahas tentang the first time of Natal. Atau boleh dibilang di pre-natal. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting karena pada masa itu 400 tahun di dalam masa kegelapan. Artinya tidak ada Nabi Tuhan, tidak ada suara Tuhan, tidak ada arah. Semua orang mengklaim diri, semua orang pakai cara pikir diri sendiri, semua orang berpendapat dengan cara pikirnya sendiri, karena tidak ada suara Tuhan yang memberikan petunjuk. Sehingga kacau balau. Belum lagi di dalam kondisi saat itu Israel ada di dalam bawah jajahan yang Romawi, dan ini menjadi, belum lagi juga ada tokoh seperti Herodes yang adalah, boleh dibilang, quote and quote adalah pengkhianat. Ya, orang dengan latar belakang campuran yang kemudian memimpin tapi sebagai raja boneka. Jadi ini sepertinya satu situasi yang kompleks sekali. Di tengah-tengah 400 tahun Tuhan diam. Nah, kalau kita komparasikan atau kita bandingkan dengan zaman sekarang, bukankah kita sebenarnya juga saat-saat ini jangan-jangan sedang mengalami satu situasi yang sama? Kita menjadi salah satu orang-orang yang hidup pada zaman di mana kita juga sedang meraba-raba akan bagaimana petunjuk Tuhan. Bagaimana Tuhan bicara kepada saya. Bagaimana Tuhan mengarahkan hidup saya. Termasuk di dalam masa pandemik seperti saat ini yang kadang-kadang tanpa hope, tanpa harapan, tanpa ujung. Tanpa juga kepastian. Sehingga kadang-kadang kita walaupun ini tidak mengalami masa seperti sepanjang itu ya, 4 generasi kan berarti 400 tahun. Kita tidak tahu ke depannya sampai seperti apa, tapi setidaknya bagi beberapa orang saat ini sungguh berat, sungguh sulit, sungguh susah. Bahkan mau dengar khotbah saja itu luar, gak usah dengar khotbah. Memuji Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui pujian saja itu mungkin begitu sulit untuk beberapa orang. Karena bagaimana kita mengamini perkataan di dalam setiap puji-pujian, kalau saya sendiri saja hidupnya susah kok. Sulit kok. Kesusahan kok. Rumah tangga berantakan kok. Ekonomi berantakan kok. Kok suruh kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh sukaria. Itu menjadi berat. Tapi saya pikir ini akan menjadi sesuatu berkat yang luar biasa ketika kita betul-betul mendengar firman Tuhan yang kali ini. Natal pertama dalam perspektif pengagungan para malaikat. Sehingga saya tertarik sekali untuk mengajak kita kembali menemukan bagian ini. Dan sekaligus mari kita berefleksi. Yang pertama, dari apa? Oh, sebelum itu, yang pertama, kalau kita lihat, ya sederhana saja, malaikat itu apa sih sebenarnya? Ini sosok yang misterius memang. Tidak banyak di dalam Alkitab menjelaskan, tidak seperti bahkan kalau saya bandingkan dengan agama-agama lain. Ya, sosok malaikat ini tidak didefinisikan dengan jelas di dalam Alkitab sebenarnya. Hanya disebutkan dengan beberapa istilah, seperti kalau di dalam Perjanjian Lama ada kerub atau kerubim atau serafim atau makhluk hidup. Seperti makhluk, seperti manusia, seperti apa. Dan biasanya digambarkan seperti seorang laki-laki punya sayap, kemudian biasanya punya peran macam-macam. Nah, yang muncul nama, ya, dari sekian banyak figura malaikat yang ada muncul beberapa nama. Dan nama ini, beberapa ahli juga tidak mengartikan bahwa ini betul-betul nama sebenarnya. Ada nama Mikael, ada nama Gabriel, ada nama Lucifer. Nah, saya kira mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan nama-nama ini. Ya, kalau kita dengar dari kata LL di belakangnya, L itu menunjuk Allah. Dan kalau kita tarik definisinya, malaikat itu artinya pelayan, pembawa pesan. Ya, malaikat dari kata angelos yang artinya membawa pesan. Jadi kalau saya misalnya kalau saya lagi jatuh cinta sama seseorang tapi saya tidak mau mengungkapkan hati saya kepada seseorang, maka saya cari angelos. Saya cari teman saya,
jadi angelo saya, tolong ya sampaikan surat ini ya. Kalau zaman bahala kan gitu ya, zamannya Bu Elizabeth, Kak Beni gitu, kalau jatuh cinta biasanya pasti pakai surat menyurat, nggak kayak zaman sekarang tinggal setting-settingan begitu ya. Nah, pakai surat, nah, suratnya dititipin sama sang angelos itu, yaitu teman saya yang saya percaya, tolong titipin ini kepada si A begitu, aku seneng sama dia. Nah, karena saya tidak berani langsung bicara. Nah, hal yang hampir sama mungkin juga terjadi dalam konteks ini. Jadi banyak malaikat turun ke bumi berbicara atas nama Tuhan, menyampaikan berita. Nah, singkat cerita, salah satunya kepada beberapa tokoh di dalam sepanjang pranatal. Yang pertama, pemberitaan yang pertama disampaikan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-22. Dan saya akan ambil ayat 19 dan ayat 20-nya saja. Yang lain bisa Bapak Ibu baca sendiri. Ayat 19 dan ayat 20, demikian firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu, yaitu kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan menjadi, kepada Zakaria. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu, saya ini sedikit saya campur-campur ya. Jadi apa yang saya baca firman Tuhan hari ini dengan apa yang saya baca di dalam buku dan penjelasannya, dan apa yang kemudian saya renungkan, akhirnya saya mau mengatakan pemberitaan pertama ini sebagai the silent witness atau kesaksian dalam diam. Karena pada waktu itu Zakaria mendapat berita, dan dia sebenarnya sesuatu yang logis sekali. Seorang Zakaria punya istri, dia punya istri, bukan belum menikah, dia sudah menikah. Tetapi usianya sudah sangat lanjut, apalagi istrinya sudah mati haid. Artinya apa? Ini sesuatu yang impossible untuk seorang Zakaria dan istrinya memiliki seorang anak, walaupun mereka berharap besar ingin mempunyai seorang anak. Kemudian Tuhan berbicara secara langsung lewat Gabriel, memberitahu bahwa sebentar lagi janji Tuhan itu tergenapi dalam diri seorang yang nanti bernama Yohanes Pembaptis. Nah, singkat cerita, di dalam hati Zakaria, dia tidak percaya. Gak mungkin sesuatu yang impossible dengan usia saya, dengan usia istri saya, dengan kondisi kami. Dan di dalam ketidakpercayaan itu, Tuhan bikin, ya, atau boleh dibilang jadikan Zakaria tidak berbicara atau bisu. Justru kebisuannya ini menjadi saksi yang luar biasa. Karena kita tahu setelah dia keluar dari bait Allah, kemudian banyak orang takjub dan keheranan, kenapa Zakaria jadi tidak bisa bicara. Inilah makanya kenapa saya mengatakan pemberitaan satu adalah the silent witness, atau boleh dibilang kesaksian di dalam diam. Apa sih maknanya dari pengertian ini? Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi seperti ini, kadang-kadang kita itu dibuat tidak percaya, dibuat goyah, dibuat sulit memegang janji Tuhan. Kita tahu di dalam Alkitab ada, kita tahu kebenaran firman Tuhan ada. Bahkan saya yakin dan percaya Bapak Ibu duduk di tempat ini pun, Bapak Ibu yakini dan percaya punya pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa bersama Tuhan itu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya pengalaman spiritual bersama Tuhan. Saya pribadi, salah satu contohnya, misalnya saya bersaksi sedikit. Saya ini yakini betul janji Tuhan dan penyertaan Tuhan itu luar biasa aja. Bagaimana tidak? Ya, misal kemarin kan di dalam iCare sempat Ibu Seni yang pimpin, kemudian Ibu Seni bertanya kepada kami-kami sekalian tentang bersyukur dengan hal kecil. Ya, Pak Fedi bicara tentang kalau nggak salah Wata, kemudian siapa lagi gitu ya. Nah, saya jadi ingat ya waktu pikir dapat pertanyaan itu, saya merenung-renungkan ya. Ya betul, hal kecil yang saya alami saat ini adalah apa?
saya bisa makan. Saya bisa tidur tepat waktu. Kenapa? Karena saya merasakan betul artinya tidur pada zaman waktu lalu. Ya, saya hidup di Jakarta cukup lama, bekerja di Jakarta cukup lama. Kemudian aktivitas pelayanan dan pekerjaan hampir semua rata-rata di Jakarta. Sehingga saya mungkin Bapak Ibu yang sudah pengalaman hidup di Jakarta atau bahkan di mancanegara, saya yakin dan percaya ritmenya itu luar biasa. Ya, ritme saya ingat betul, saya itu harus berangkat pagi, paling tidak bangun pagi jam 3 pagi itu harus sudah paling telat. Karena jam 4 saya harus sudah jalan. Kemudian kalau enggak nanti kejebak macet. Belum lagi nanti bekerja dari pagi sampai nanti malam, kemudian pulang. Saya kan masih lanjut kuliah juga, jadi saya karena sambil lanjut kuliah, saya kerja pagi-pagi, kemudian sore sampai malamnya saya kuliah itu bisa sampai jam 1 pagi. Begitu ya. Jadi kadang-kadang baru sampai rumah itu jam 2 pagi. Jadi saya punya istirahat itu kurang lebih ya mungkin paling lama-lama itu 2 jam. Jam 2 sampai jam 3 atau jam 2 sampai jam 4 lah paling telat gitu ya. Saya baru bisa istirahat atau tidur. Itu gak ada jeda. Kemudian lagi makan. Makan itu saya sampai, jadi kemarin saya sharing sama bapak saya bilang, apa bersyukur ya buat saya? Kayaknya bersyukur itu ketika saya bisa ngerasain makanan. Satu sendok atau satu suapan atau satu kopi gitu ya. Saya biasa suka minum kopi gitu, itu bisa dirasa gitu loh. Bapak Ibu saya yakin dan pasti setuju. Ketika kita minum sesuatu dan makan sesuatu, kemudian kita bisa rasakan rasanya manis, pahit, kemudian apa asin, asam dan segala itu menjadi sesuatu kelegaan di dalam hidup kita. Tapi saya pada waktu itu sepanjang mungkin lebih dari sekitar 20 tahunan atau mungkin 15 tahunan itu betul-betul nggak pernah merasakan makanan. Bagaimana merasakan makanan? Saya bisa makan sambil bekerja. Jadi cepat-cepat minum cah, pokoknya seperti gitu semuanya waktu berjalan rat gitu ya. Sehingga ketika saya kembali ke sini ke daerah, khususnya saya tinggal di kota Purbalingga, saya sangat senang. Saya merasa ini berkat Tuhan yang saya sudah minta ya. Karena beberapa waktu yang lalu Tuhan kasih saya sabbatical year, saya kasih saya waktu jeda yang cukup panjang gitu. Tuhan akhirnya kasih, kemudian saya kemudian ada pelayanan di tempat ini. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa excited. Kalau mau ngomong duit, duit saya di Jakarta sama di sini jelas jauh berbeda. Ngomong duit di sana bisa 5 kali lipatnya dari gaji saya sekarang. Tapi satu hal, saya nggak pernah punya tabungan. Itu sangat aneh. Jadi kalau dulu kemarin-kemarin saya suka iseng gitu ya, nonton TV gitu dulu-dulu kemarin-kemarin itu kan ada ceritain Roy Kiyoshi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sebaiknya tidak usah nonton gitu, tontonan yang nggak benar gitu ya. Tetapi karena nggak sengaja ketonton, kemudian ada satu kalimat yang dia ucapkan gini ya, uang jin dimakan setan gitu ya. Saya pikir bukan cuma uang jin dimakan, kalau uang jin dimakan setan itu kan artinya maksudnya uang yang tidak halal itu biasanya cepat habis. Tapi saya uang halal loh, bukan saya kerja keras kok, itu uang betul-betul uang saya kerja betul-betul dari pagi sampai malam semua untuk kepentingan saya. Tapi satu catatannya, saya cari uang itu tujuannya untuk kepentingan saya. Untuk kuliah, untuk ini, untuk makan, dan segala macamnya. Sehingga itu ya sama aja. Sia-sia. Bapak, Ibu, banyak mungkin dari kita merasakan kelelahan, keletihan seperti yang saya alami pada waktu lalu. Kita melakukan sesuatu yang benar. Saya mengerjakan sesuatu yang benar, tapi bumi ini tidak menumbuhkan hasil. Aneh sekali. Saya sudah cangkul tanah, cangkul sawah, sudah susah payah. Kenapa gak menimbulkan hasil? Karena apa? Karena berkat itu tidak dibiarkan tercurah. Kita membiarkan ego kita, diri kita, kekuatan kita, semangat kita, dan tidak membiarkan jiwa kita kena. Pemberitaan satu ini juga salah satunya itu. Zakaria dalam kondisi yang mungkin sebenarnya keras, tapi pada akhirnya kemudian tidak ada jawaban, dan pada akhirnya justru frustasi, tapi pada akhirnya malah jadi tidak percaya.
Bukankah itu selalu skemanya secara psikologis juga begitu? Kita berharap keras, luar biasa, kita klaim janji Tuhan begitu keras, begitu luar biasa, didoakan berpuluh-puluh tahun, tapi tidak ada jawaban Tuhan, pada akhirnya kita kelelahan dan capek. Jadi pada waktu saya merasakan betul saya kembali ke sini dengan segala sesuatu yang semuanya cukup. Saya bilang saya tidak kekurangan, saya juga tidak miskin, saya juga tidak kaya raya, tidak over, tetapi saya cukup. Tuhan kasih cukup, setiap bulan cukup, keuangan cukup, semuanya cukup, saya bisa melakukan aktivitas, pekerjaan, keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya digarap dan dikerjakan dengan cukup, tuntas, selesai. Itu betul-betul berkat anugerah Tuhan, tanpa harus mengalami frustasi, tanpa harus mengalami stres, tanpa harus mengalami hektik-hektik dan segala macamnya. Mari kita merenungkan bagian ini, belajar dari Zakaria, belajar dari Gabriel, belajar dari pemberitaan satu. Kita punya harapan apapun, anak itu bisa kita ganti macam-macam ya. Ketika Zakaria berharap seorang anak, jangan-jangan saya berharap tentang sesuatu. Oh, saya ingin punya mobil, saya ingin punya apa, saya ingin punya apa. Tapi dari punya itu apa semuanya? Sebenarnya tujuan utama kita punya itu untuk apa? Punya mobil, karena saya ingin melayani banyak orang miskin. Puji Tuhan. Punya jadi selebritis atau jadi seorang apalah ya, terkenal atau apa. Kenapa? Saya ingin memberi pengaruh kepada banyak orang supaya kembali kepada Tuhan Yesus. Wah, wow, so wonderful dan excited. Saya pikir janji Tuhan pasti terbeda pikiran dari hidup kita. Tapi kalau kita pikir punya ini hanya untuk ego dan kebanggaan pribadi, saya yakin dan percaya kita cuma kecewa. Sakit hati yang ada dan kemudian akhirnya kita tidak mengerti perjalanan iman kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas yang ke-1, masih di Lukas yang pertama, ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu sekalian, ini perkataan sederhana. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga sering mendengar perkataan ini. Dan kalau kita menyaksikan perkataan ini, maka Bapak Ibu akan mendapat satu berkat yang luar biasa. Seorang muda, seorang perempuan. Bapak Ibu, maaf, apakah masih mendengar suara saya? Masih mendengar suara saya? Oke, baik. Karena agak seperti bling-bling. Baik. Yang kedua, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini satu perkataan yang saya yakin dan percaya, tidak mudah untuk diucapkan, tetapi fakta yang Maria lakukan. Dan perkataan ini sesuatu yang kelihatannya betul-betul bukan cuma dengan iman, tapi dengan penyerahan diri dan pengorbanan. Ya, kita tahu ya, Maria ini masih gadis, masih perawan, mungkin masih muda juga. Belum menikah, artinya sesuatu yang impossible jika kemudian seorang Maria mendapatkan berita. Bapak Ibu bisa membaca dengan lebih lengkap pasal 1 ayat 26 sampai 38 secara keseluruhan. Apa beritanya? Kita tahu beritanya adalah Yesus akan lahir. Dia akan disebut sebagai Immanuel, jadi seorang perawan melalui Roh Kudus kepada Maria. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Pemberitaan yang kedua ini seperti counter kepada pemberitaan yang ke-1. Jadi ke-1 itu kan sebetulnya sesuatu yang walaupun kelihatannya impossible, tapi masih mungkin. Seorang Zakaria tidak perlu menanggung malu kok, malah justru akan dipuja. Bagaimana mungkin seorang tua punya anak? Wah, itu luar biasa. Ya, apalagi dia seorang imam dan seorang terpandang. Ya. Nah, sehingga sesuatu yang sebenarnya Zakaria tidak perlu ragu-ragu. Di Maria ini terbalik. Maria dengan yakin dan percaya, ya dan amin. Ya dan amin bukan cuma di mulut, tapi betul-betul dibuktikan di dalam perjalanan hidup ke depan nanti. Bagaimana mungkin seorang perempuan, perawan, kemudian dia harus menanggung
ini bukan cuma masalahnya dia menjadi tempat bagi Yesus, masalahnya dia belum menikah. Pada waktu itu, apalagi bukan cuma pada waktu itu, zaman sekarang saja coba bayangkan saja, kalau misalnya kita punya tetangga, kita punya keluarga, punya saudara, seorang perempuan, tiba-tiba ketahuan hamil, belum punya suami. Pasti orang cibir di mana-mana. Pasti orang ketawain, orang ejek, orang gunjing-gunjing. Apalagi kalau udah masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau orang, mungkin untuk beberapa negara di luar, memang kelihatannya sekarang zamannya sudah berbeda ya. Kalau di luar antara zaman sudah berbeda atau ada penyimpangan zaman, saya tidak tahu ya, Bapak Ibu bisa kasih pendapat kepada saya. Tetapi kalau di Indonesia, coba bayangkan saja, ada seorang gadis, dia sudah belum menikah, mungkin anggap saja baru lulus SMA atau masih sekolah, kemudian dia hamil. Pasti orang sekitarnya akan bilang, itu perempuan kenapa ya? Kok perutnya tambah gede ya? Oh begini dan begitu ya? Wah itu pasti ngelakuin gitu. Itu dosa itu. Wah langsung. Dan pada zaman itu bukan cuma digunjing orang, dilempar batu. Bayangkan seorang Maria harus, dia sudah tahu resikonya besar sekali. Tapi puji Tuhan luar biasa. Iman ya membawa kemenangan. Bapak Ibu, ternyata ya dan amin ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar setiap pujian, mendengar setiap perkataan Tuhan, dan kemudian katakan ya, katakan amin, saya yakin dan percaya janji Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan kasih kemenangan di dalam hidup kita. Maria terbukti, pemberitaan kedua ini menjadi satu fakta bahwa bayi Yesus yang nanti akan dilahirkan betul-betul Tuhan tumpang. Semuanya, bayangkan, perhatikan di dalam pemberitaan dua ini luar biasa gila. Saya bilang gila kena apa? Maria bukan cuma menanggung resiko akan cibiran, malu, dan segala macamnya. Nanti Maria akan banyak resiko. Karena apa? Yusuf juga belum tentu menerima. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih pemberitaan dan kemudian Yusuf bisa menerima seorang Maria. Kemudian belum lagi apa? Di dalam perjalanan, karena dia harus balik kembali ke kampung halaman, kemudian ternyata tidak ada hotel, tidak ada tempat penginapan, akhirnya dia harus di kandang domba. Bayangkan keturunan Daud harus tinggal di kandang domba karena gak ada satupun penginapan. Di dalam Alkitab setahu saya itu tidak ada sebutan di sana karena mereka gak punya uang. Bukan, karena gak ada tempat. Memang penuh sekali. Jadi satu-satunya tempat cuma kandang domba. Tapi Maria mau. Ini sama saja seperti menggambarkan Yesus itu bukan miskin. Allah kita kaya raya, luar biasa kaya. Tapi kenapa mau turun ke bumi? Kenapa mau sampai berinkarnasi menjadi manusia jelata? Sampai masuk di kandang domba, lahir di sana, di palungan. Yang bukan notabene, bukan tempat yang selayaknya seorang bayi dilahirkan. Jadi pemberitaan ini menunjukkan bagaimana ego kita itu disingkirkan, maka Tuhan akan kasih jawaban dan membuka jalan. Luar biasa, Maria bukan cuma menang di sana, Maria juga mengalami kemenangan di dalam apa? Di dalam menghadapi begitu banyak pencobaan. Salah satunya adalah ketika Herodes mau bunuh bayi itu. Tuhan semua bukakan jalan, masalah-masalah dibukakan jalannya, sehingga semuanya tergenapi, janji Tuhan tergenapi. Bapak Ibu sekalian, ini meyakinkan kepada kita ternyata perkataan ya dan amin itu bukan asal-asalan loh Bapak Ibu. Ketika kita mendengar firman Tuhan duduk di gereja, saya mendengar firman Tuhan duduk di gereja, saya mendengar firman Tuhan ketika baca renungan, ketika baca Alkitab, ketika kita mendengar khotbah, kita mendengar pujian, maka setiap perkataan-perkataan yang kita aminkan itu betul-betul akan menjadi kekuatan di dalam jiwa kita. Perkataan ini bukanlah serupa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataan firman Tuhan yang kali ini kubaca. Jadilah padaku menurut perkataan yang kali ini Tuhan suarakan melalui lagu pujian. Jadilah padaku melalui perkataan yang Tuhan sampaikan melalui khotbah hari ini. Saya yakin dan percaya kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir dari bagian ini sekaligus mengakhiri khotbah saya hari ini,
Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10, ayat ke-11, dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, ini sebuah pemberitaan yang luar biasa yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Kenapa ini menjadi luar biasa? Salah satunya saya perlu mengingatkan kembali, gembala pada zaman itu dan gembala pada masa kini jelas jauh berbeda. Gembala pada masa itu adalah satu pribadi atau satu sosok atau satu kelompok yang bahkan tidak pernah terpikir di dalam bayangan orang-orang. Bagaimana mungkin seorang Mesias, seorang Raja disaksikan pertama kali oleh gembala? Gembala itu orang pinggiran. Saya orang pinggiran. Bapak Ibu sekalian, orang-orang percaya, kita semua orang pinggiran. Tapi Tuhan ambil menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita semua orang pinggiran. Kita orang-orang gagal berarti sebenarnya. Di hadapan Allah kita semua sebenarnya bukan orang penting. Tetapi Tuhan jadikan kita luar biasa. Nah, kita sering mendengar perkataan, walaupun kita orang biasa, tapi Tuhan pakai jadi luar biasa. Jadi luar biasa karena apa? Kita dipakai betul menjadi alat kerajaannya. Nah, kalau di dalam pemberitaan yang ketiga ini, saya menyebutnya sebagai The Evangelios Witness. Evangelios itu dari bahasa Yunani, artinya menyampaikan kabar baik. Ya, kita sering artikan sebagai evangelism atau penginjilan. Apa sih penginjilan? Menyampaikan kabar baik. Bukankah Bapak Ibu sekalian di tempat ini bersama saya juga dan kita semua orang-orang percaya dipakai oleh Tuhan menjadi alat kerajaannya, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Ini satu berita yang luar biasa besar. Bagaimana mungkin saya yang dulu begini, kemudian Tuhan pakai begini. Bagaimana mungkin saya yang dulu seorang miskin, Tuhan pakai menjadi alat kerajaan Tuhan untuk menyampaikan berita kebenaran melalui apa yang saya punya, talenta yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki. Bagaimana mungkin saya dulu orang nakal, wah luar biasa, hidupnya gak beres, bobrok, penuh dosa. Tetapi Tuhan angkat menjadi emas permata, kemudian dipakai menjadi alat kerajaannya. The Evangelios, satu pengertian yang luar biasa tajam. Bagaimana mungkin saya menjadi The Evangelios kalau saya sendiri saja tidak mengerti cahaya ilahi daripada Tuhan? Maka itu kebenaran ini hanya bisa diterima betul-betul. Natal ini hanya bisa diterima betul-betul. Natal ini menjadi Natal yang pertama bagi kehidupan kita yang selalu so very excited, wonderful. Dan sekalipun kemarin Pastor Yosef sudah bicara kalau tidak salah di awal, mungkin Natal tahun ini di IFGF sangat sederhana, jauh daripada yang sebelum-sebelumnya. Tahun depan. Minggu depan kita merayakan Natal bersama keluarga besar di IFGF. Tentu saja ini mungkin menjadi Natal yang berbeda, yang tidak seperti sebelum-sebelumnya yang mungkin begitu meriah. Saya yakin agak berbeda. Tetapi saya yakin dan percaya Natal tahun ini akan menjadi Natal yang begitu the best. Makanya sesuai dengan tema besar kita, The Best Christmas Ever. Yang terbaik, mendapat berkat yang terbaik, menjadi pelayanan yang terbaik, menjadi kemuliaan yang terbaik, menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita boleh lakukan yang sederhana. Berita Yesus tidak pernah disampaikan dengan cara yang spektakuler. Bahkan tidak ada yang dengar. Bapak Ibu kalau membaca dari Matius sampai ke Yohanes, setiap berita Natal tidak pernah diberitakan dengan suara yang buar begitu, enggak ada. Suaranya diam, silent, tapi pengaruhnya besar dan luar biasa. Saya yakin dan percaya ini bukan cuma bicara Christmas ever dalam arti gereja, artinya gereja merayakan Natal, gereja merayakan selebrasinya, tetapi juga the best Christmas ever, Christmas ever for me, buat saya secara pribadi, buat Bapak Ibu secara pribadi.
Saya saat ini mungkin punya masalah yang sampai saat ini saya bingung jawabannya. Saya mungkin saat ini di dalam kondisi yang tidak baik. Saya saat ini mungkin dalam kondisi yang skeptis, apatis, tak peduli. Karena zaman sekarang katanya salah satu roh zaman ini adalah skeptis, apatis, yang nanti puncaknya ateis. Itu zaman, roh zaman. Tiap zaman punya rohnya masing-masing. Dan zaman ini adalah zaman di mana kita itu dibawa kepada satu kondisi untuk tidak peduli. Tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan puji-pujian, tidak peduli dengan setiap kekuatan Allah, setiap penyertaan Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan bicara saat ini. Melalui pandemi, melalui COVID, melalui gereja, melalui apapun, Tuhan bicara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu bisa membaca lebih lagi di dalam PPT saya ataupun juga di dalam warta gereja tentang kelengkapan yang lain, tentang peran malaikat yang begitu besar di dalam kelahiran Yesus Kristus sampai pada puncaknya di atas kayu salib. Bapak Ibu bisa melihat penyertaan yang sama juga Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan janji melalui rohnya, melalui rohnya dia akan menyertai setiap pergumulan kita. Jangan pernah biarkan kita jatuh tergeletak, tapi pasti Tuhan bawa bangkit kembali. Mari kita sekali lagi berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih, sungguh ajaib dan luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika engkau sudah mempersiapkan begitu besar akan kelahiran Kristus ke dunia sebagai jalan bagi kami supaya kami diselamatkan dan bertemu kembali kepada Tuhan. Hal yang sama juga tetap terjadi di dalam kehidupan kami secara pribadi. Karena Yesus sekarang sudah ada di dalam hati dan jiwa kami. Karena Yesus sekarang sudah ada di dalam hidup kami. Karena Yesus sekarang sudah menyertai kami. Di kanan dan di kiri kami, di depan dan di belakang kami, Tuhan sertai dengan para malaikat-Nya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menjawab, menjamah, bahkan terus mengurapi setiap jemaat-jemaat Tuhan dengan segala pergumulannya. Ada yang bergumul dengan ekonomi, ada yang bergumul dengan pasangan hidup, ada yang bergumul dengan keluarga, ada yang bergumul dengan anak-anak mereka, ada bahkan yang bergumul dengan orang tua mereka. Ada yang banyak sekali dari kami bergumul dengan masalah kehidupan kami, percintaan kami, studi kami, atau bahkan banyak hal. Kiranya Tuhan jamah kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kami kembalikan, saya kembalikan kepada pemimpin acara. Terima kasih buat Bro Nukel yang secara virtual telah menyampaikan pesan Tuhan pada kita semua. Ialah firman yang disampaikan mendarat di setiap hati kita, ya. Amin. Bahwa Natal adalah bukan karena Tuhan Yesus miskin, tetapi karena Tuhan Yesus rela untuk peduli menyelamatkan kita. Natal yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang bisa Bapak Ibu Saudara perhatikan, baik yang di tempat ini maupun yang melakukan ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Pengumuman yang pertama adalah untuk doa malam AFCF break. Ya, saya mengajak ya seluruh jemaat untuk terlibat aktif di dalam doa malam pada hari Selasa jam 6 sore secara online streaming melalui Google Meet. Yuk mari kita terus bertekun di dalam doa. Selanjutnya untuk AFGF Care, saya juga mengajak untuk setiap kita untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus melalui Care Group. Ya, setiap hari Kamis jam 6 sore juga dilakukan secara online streaming melalui Google Meet. Saya juga mengajak seluruh anak-anak muda yang untuk mengikuti ibadah youth yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam
6 sore. Ya, ibadah hiu dilakukan secara on-site dan juga secara online streaming. Tapi saya harapkan anak-anak youth bisa hadir secara on-site, kecuali dalam keadaan tidak enak badan atau dan sebagainya, lagi batuk, pilek, flu, dan sebagainya. Lalu ada berita gembira yang berulang tahun minggu ini adalah saudara Ferry atau Ferryanta Ginting, anaknya Pak Ginting, pada tanggal 18 Desember. Nanti kita akan doakan. Ya, yang tak kalah penting pengumumannya Bapak Ibu Saudara adalah bahwa minggu besok kita akan mengadakan Natalan. Ya, di tempat ini ya juga dilaksanakan secara streaming ya melalui Google Meet. Ya, biasanya kita minggu kan jam 8. Ya, kali ini Natalan akan kita adakan jam 9 pagi. Ya, diingat ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Natalan besok ya jam 9 pagi ya, yang akan dilayani oleh Pastor Yusa. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita siapkan keuangan kita, persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Buat yang bertugas, Bapak Patrick digantikan Ibu Patrick. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari yang sangat indah ini, di mana kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambamu. Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan kini Bapa, tiba giliran kami untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, maupun untuk pekerjaan Tuhan di bidang-bidang sosial, tempat-tempat yang lain yang Tuhan boleh tunjuk kepada kami untuk kami salurkan. Kiranya Tuhan, berkat yang kami persembahkan ini boleh menjadi seperti dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan, karena kami memberi dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. He said, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. He said, He is so good to you and me. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita, dan kita kedangkan kedua tangan kita, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jemaat-jemaat AFGF Purwokerto maupun Sukaraja yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat ke atasmu, melimpah-limpah ke dalam usahamu, ke dalam setiap pekerjaanmu. Engkau akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang senantiasa menghasilkan buah. Bahkan di masa-masa yang terik sekalipun, engkau akan tetap menghasilkan buah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala.